Oke guys, kita akan coba perangkap udang kita. Ini kita pakai umpan dari pelet ya, pelet yang murahan ini kayaknya nih. Mudah-mudahan nanti ada yang masuk. Jadi kalau teman-teman kehabisan umpan di sungai atau muara, bisa pakai cara ini ya guys. Ini perangkap udangnya seperti ini, pakai botol aqua aja sederhana, dibolongin kayak gini nih, pakai rokok atau pakai api apalah, pakai jarum juga bisa. Buat seperti ini atau juga yang seperti ini. Nih, ini biar mudah kita nanti ngambil udang. Nanti kita coba perangkapnya di Sungai Danau Mediterania. Mudah-mudahan mantul, cus kandus. Jadi sudah seperti ini guys. Ini kita kasih umpan yang udah dibolong-bolongin. Nanti kita kasih batu, kita tenggelamin perangkap udangnya. Mudah-mudahan amis. Supportnya di sana. Baru kasih lempar. Nah, gitu po. Wadih po. Wadih po. Gara ngoklam dikit aku gara mentala. Gara channel leka ya sama. Andore sih. Di channel leka sedikit ya. Ini lho, masa mandung orang mancing temen. Hah? Oh mandung channel leka orang mancing temen. Ini ya, kasih lempar dulu biar gila. Oh sama. Nang dikene mat apa kana kono ge kono dia ge sana kayu ne Tali guys. Oke. Selamat mencoba, tunggu hasil. Kita buka guys. Hasilnya masang di udang guys. Barang bosan deh. Tuh banyaknya guys, baru kita pasang lagi guys. Waktunya kelalen guys. Guys, 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 banyaknya itu. Guys, pause semua. Guys, video pause. Jadi, sama. Ini semalam sekolah. Guys, hasilnya. Oke guys, hari ini ketemu lagi dengan channel Ujang Resep Project. Hari ini mama nggak mancing. Dulu kita akan membuat sesuatu dari barang-barang bekas. Di sini mama sudah siapin ada 4 botol aqua bekas, pisau dan tali. Nah, nanti kita akan buat perangkap udang yang buat mancing di sungai. Ketika kita kehabisan, kita pakai bahan-bahan sederhana ini. Seperti apa tutorialnya? Keep stay terus video Ujang Resep Project. Let's go!
Ini langkah pertama kita akan pojok apa potong di bagian bawah sini, teman-teman. Sekitar 20 cm lah. 10 cm mungkin di sini. Kita potong bagian bawahnya dulu langkah pertama. Seperti ini yang pertama untuk potongan seperti ini. Langkah kedua itu adalah motong di bagian sini. Garis dua ini ya, satu dua. Kita potong di bagian garis. Oke, kemudian ini cara yang kedua ya teman-teman, ketika kita akan membuat perangkap udang. Jadi kita potong bagian ujungnya seperti ini, lebih simpel teman-teman. Jadi satu aqua bisa buat jadi banyak nanti. Dan kita akan pasang seperti ini langsung. Oke, perangkap udangnya sudah gak jadi guys, seperti ini. Nanti kita akan coba tes